Awal-awal masa aku terminate astro, macam segan juga oh bila orang datang rumah aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai korang, hai guys, selamat datang dan selamat kembali ke channel aku. Sebelum korang teruskan tengok video ni, aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang dah subscribe channel aku. Kepada mereka yang belum subscribe channel aku, dengan rendah hati aku nak minta tolong korang supaya tekan butang subscribe yang warna merah dekat bawah tu. Okey, terima kasih sebab dah subscribe. Jom layan intro dulu. Aku doakan korang yang sampai ke channel aku akan dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan berjaya di dunia dan juga di akhirat. Pada kali ini aku nak buat video mengenai apa pengajaran yang Grab driver dapat dari pandemik COVID-19. Nah, korang boleh tengok video aku yang sebelum ini betapa sedih dan pilunya income Grab car aku waktu PKP dekat hujung video ni. Awal mula pertama mula aku nak minta korang untuk terima konten aku dalam keadaan yang positif. So, apa ikhtibar atau pengajaran pada aku? Tiba-tiba high pitch. Seorang Grab driver full time. Korang yang full time Grab driver ni ada target tertentu tak nak capai? Bak video aku sebelum ni, bagi aku, aku dah dapat apa yang aku nak sebagai pekerja makan gaji swasta. That's why aku resign dan nak try freelance. Dan platform pertama freelance aku adalah menjadi Grab driver. Disebabkan dugaan COVID-19 ni, target aku agak lari sikit. So, yang pertama kena buat adalah redha dengan ketentuan Allah yang menurunkan yang bagi kita dugaan COVID-19 ni. Bukan kat Malaysia sahaja, dekat seluruh dunia. Dan yang kedua, kena cepat fikir strategi lain supaya target aku boleh on track atau at least hampir dengan target. Target aku apa? Biarlah rahsia gitu. Sebelum PKP, untuk dapat bersih 150 sehari tak sesusah dan se-struggle macam masa PKP sekarang. Tapi sekarang masa aku buat video ni, baru je bermula PKPD untuk negeri Selangor. Perintah kawalan pergerakan diperketatkan. Nak keluar rumah pun aku takut sebenarnya. So, sumber income dari Grab tu memang tak adalah. Kena try and error, tengok dekat mana yang still boleh dapat job zaman PKPD ni. Itu pun kalau aku rasa aku berani nak keluar rumah lah. Macam hari tu, satu job pun tak lekat masa PKP 18 Mac 2020. Satu job pun tak lekat, okay? So, macam mana nak bayar komitmen kalau tak ada income kan? Alhamdulillah, memang aku ni jenis yang beringat sikit. Aku ada buat simpanan untuk emergency. Tapi actually, bagi akulah, sayang nak guna lepas susah-susah kita ikat perut dan menahan nafsu untuk beli itulah, untuk beli inilah, untuk beli gadget itulah, untuk beli gadget inilah, aksesori kereta dan sebagainya. Orang lain dah bertukar sport rim 2-3 kali, aku sampai lah ni pakai rim keluaran kilang je. Aku yang ada duit emergency pun dah rasa stres yang tak ada simpanan langsung. Sure 2-3 kali lipat stres dari aku kan. Sabar je lah ya korang. So,
just nak keep remind diri dan untuk manfaat korang juga di masa hadapan, especially untuk Grab driver full time. Korang kurangkanlah mana-mana komitmen yang boleh. Macam contoh, yang mudahlah aku nak buat contoh. Aku dah banyak tahun tak ada Astro, okey je. Awal-awal masa aku terminate Astro, macam segan juga oh bila orang datang rumah aku. Tapi kena ingat, bukan depa yang bayar Astro rumah aku. Dulu aku ambil package paling murah, tak sampai RM50 pun sebulan. Nak senang kira, 50 darab 12 bulan, aku dah berjaya saving 600 setahun. So, mana-mana yang korang rasa korang boleh kurangkan, kurangkanlah ya. Pekakkan je telinga orang nak kata apa. Itu sahaja video aku untuk kali ini. Sebelum mengakhiri video, aku nak minta maaf jika konten aku terdapat sebarang kekurangan dan mengguris mana-mana pihak. Jika korang rasa video aku bermanfaat, jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Dan yang paling penting, jangan lupa solat. Semoga bertemu di video akan datang. Bye. Assalamualaikum.